26 hingga 30 Mac ya, Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan. Betul, untuk 519 edisi yang ke-15 kan, kalau tak silap Zahir. Dan hari ini saya rasa lebih berbangga lagi apabila kita boleh bicara dengan lebih lanjut lagi tentang 5 2019 ini bersama dengan tetamu kita yang akan turut serta nanti dalam pameran maritim yang begitu mengujakanlah. Sebab betul, saya rasa betul, setiap kali penganjurannya ada banyak perkara yang kita tidak tahu, tidak pernah saksikan ada di sana. Betul. Saya ingin ucapkan selamat datang kepada Laksamana Datuk Muhammad Reza Muhammad Sani. Selamat datang, Datuk. Terima kasih saudara Zahir dan saudari Mac kerana sudi menyebut saya untuk program Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Ya, pastinya sebagai Panglima Tentera Laut, saya rasa Datuk merupakan antara orang yang paling sibuk ya mengatur gerak yang bukan gerak untuk peperangan saja, tetapi ini gerak untuk kita nak melihat penganjuran kali ini, pelibatan khususnya untuk Tentera Laut. Jadi mungkin boleh Datuk ceritakan sedikit sebanyak tentang apakah yang akan ditonjolkan dan peranan untuk Tentera Laut pada kali ini. Okey, mula-mula sekali buat kali pertamanya lima ini akan dianjurkan secara bersama di antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pengangkutan. Lima iaitu singkatan untuk Langkawi International Maritime dan Aerospace Exhibition itu secara amnya melibatkan pameran berbagai teknologi yang berkenaan dengan industri maritim dan aero angkasa. Penglibatan TLDM ni khususnya dalam aspek segmen maritim, di mana lima ni dibagi kepada dua segmen, segmen aero angkasa dan segmen maritim. Untuk segmen maritim ni, TLDM menentukan penyertaan 17 kapal-kapal daripada TLDM. Termasuk kapal selam kita dan juga 17 kapal-kapal daripada Tentera Laut negara-negara negara sahabat. Selain itu, kita juga merealisasikan penyertaan 7 panglima tentera laut daripada negara-negara asing dan 20 wakil panglima tentera laut daripada negara asing. Dan akhir sekali, saya rasa TLDM adalah peneraju untuk segmen maritim ini. Ya, jadi semua aset-aset itu, adakah ia pernah dipertontonkan sebelum ini? Ada yang pernah, ada yang belum. Yang terkini, yang terbaru apa agaknya? Yang terbaru, belum ada lagi yang terbaru. Daripada aset TLDM lah, walau bagaimanapun dari perspektif pempamer, kita akan diperlihatkan dengan teknologi UAS ataupun Unmanned Aerial System. Iaitu satu perkara yang barulah untuk lima ini. Okey, Datuk. Apakah tarikan utama untuk pameran Static Maritime? Dan adakah pengunjung akan dikenakan sebarang bayaran untuk melihat pameran Static Segment Maritime ini, Datuk? Apa ni? Okey ya. Sebenarnya apa ni, tarikan untuk segmen maritim lah, saya ceritakan segmen maritim secara keseluruhan. Tarikan ini mula-mula sekali ianya terbuka untuk rakyat mulai daripada 26 hingga 30 Mac dan ianya adalah percuma. Tidak dikenakan bayaran langsung. So duit yang sepatutnya kita bayar tu bolehlah beli kain black card ke kain batik ke, nak bawa balik bagi kawan-kawan kan. Apa yang pengunjung-pengunjung boleh lihat sewaktu lima, contohnya kita ada kemah pameran dari berbagai agensi yang terlibat, TLDM, APMM, PDRM, PGM dan seterusnya. So masing-masing ada yang nak dipamerkan untuk dilihat oleh pengunjung-pengunjung. Di samping itu juga, saya rasa yang mungkin lebih menarik minat pengunjung ini adalah demonstrasi. Demonstrasi maritim ini, demonstrasi melibatkan pasukan khas laut, Pascal. APMM punya pasukan khas, PDRM, PGM dan seterusnya. So saya rasa itu adalah satu
setiap tahunlah ia merupakan satu yang sentiasa dinanti-nanti oleh pengunjung-pengunjung yang ke Langkawi. Mm-hmm. Selain itu juga di jeti Star Cruise itu sendiri, pengunjung-pengunjung yang datang ke Lima dapat melihat kapal-kapal, dapat melihat dan menaiki kapal-kapal tentera laut Malaysia, yeah, dan juga tentera laut negara asing. So peluang ini bukan selalu kita boleh naik kapal dia. So saya, itu satu lagi tarikat. Ada lagi, satu lagi adalah ferry ride. Selain ferry daripada ride. Selain daripada kapal yang dia boleh naik kapal tu, yang merapat di jeti Star Cruise, kita sediakan juga ferry ride secara percuma. Ferry ride itu milik TLDF? Kita sediakan. Okay. Kita sediakan secara percuma. Jadi pengunjung boleh naik ferry dan boleh melihat dengan lebih dekat lagi kapal-kapal tentera laut, tentera laut kita dan tentera laut negara sahabat yang mengambil bahagian secara lebih dekat lagi semasa mereka bersauh. Selalunya kalau untuk Lima ni, tumpuan biasa terarah seperti untuk pertunjukan udara melibatkan TUDM. Tapi apabila di laut, bagaimana demonstrasi ataupun apa yang menjadi tarikan selain disebutkan tadi, sebab kapal ni bagaimana tarikannya? Sebab kalau di udara kita boleh tengok performasi tu, pertunjukan dan sebagainya. Untuk kapal bagaimana, Datuk? Kapal ni kalau pada pandangan saya lah, satu je dia besar. Dia sangat besar. Dia sangat besar dan yang keduanya dia jarang dapat dilihat secara dekat. Yang ketiganya, kapal ni, kalau kapal perang ni, dia mengandungi bermacam-macam jenis senjata dan deria yang kepada mereka yang pengamal defense and security, dia mungkin lebih memahami lah. Contohnya kita dapat melihat dalam satu-satu kapal tu ada berbagai jenis misail, berbagai jenis radar dan equipment yang akan menarik perhatian orang-orang yang tertentu. Jadi tadi difahamkan ada kapal selam juga. Ada. Kapal selam boleh kita, boleh penonton masuk dan tengok keadaan di dalamnya. Masuk tak boleh lah. Masuk tak boleh. Saya baru berangan nak masuk dalam kapal selam. Kapal selam ni kita tak benarkan sesiapa saja masuk, orang-orang tentu saja yang boleh masuk. Di kemajakan negara lain pun dalam kapal selam tu, bahagian dalam kapal selam tu adalah sulit. Terhad rahsia kepada orang-orang yang tertentu saja. Okey. Tapi saya rasa itu satu sebenarnya, kalau tidak dapat melihat secara fizikal je sebelum ini, jadi mungkin ini saja peluang untuk melihat kapal-kapal yang besar. Yang kita rasa mungkin inilah peluang sebenarnya untuk rakyat melihat sendiri aset-aset milik TLDF. Betul. Betul. Peranan tentera laut sendiri dalam Lima kali ini, edisi kali ini, Datuk? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita menentukan kehadiran kapal-kapal daripada tentera laut asing, 17 kapal daripada negara asing. Tentera laut Diraja Malaysia juga menyediakan 17 kapal juga untuk dipertontonkan kepada khalayak ramai. Selain daripada itu, kita menentukan ataupun menjayakan kehadiran panglima-panglima tentera laut ataupun wakil mereka untuk turut mengambil bahagian dalam Lima 2019 pada tahun ini. Dan kita adalah agensi peneraju untuk agensi segmen maritim. Untuk pemudahsyara lah. Pemudahsyara. Selain daripada kita dapat mempertontonkan aset-aset ini nanti daripada negara kita dan juga negara-negara sahabat yang akan turut serta, bagaimana pula dari segi kerjasama antara kita dan juga tentera laut negara-negara lain ini, mungkin pertukaran kemahiran, pendapat dan sebagainya pada waktu Lima ini berlangsung nanti? Ya, sebenarnya tentera laut Diraja Malaysia ataupun mana-mana tentera laut pun, setiap sekali kita berjumpa,
kita ambil peluang untuk berinteraksi, bertukar-tukar pendapat dan kita melakukan apa yang dipanggil sharing of best practices. Yeah. Itu telah lama diamalkan oleh tentera laut di dunia. Sama juga sewaktu lima ini warga TLDM yang berada di Langkawi, di Lima, akan menghubungi sahabat-sahabat mereka daripada kapal-kapal tentera laut negara asing dan dia akan exchange information, sharing of best practices dan sebagainya. Okey, apakah message Datuk kepada para penonton yang ingin datang kepada 5/19 kali ini? Message saya kepada penonton, wah, 5 2019 ini akan berlangsung 26 hingga 30 Mac. Yeah. 26 hingga 30 Mac itu adalah musim cuti sekolah. Yeah. Oh, kan? Memandangkan ianya musim cuti sekolah, ajak anak-anak, isteri tak boleh sebut ya, isteri tapi suami belainan lah, pakcu pak ngah pak lang semua ajak semua sekali pergi ke Langkawi, pergi kunjungi Lima. Kalau tak pergi rugi, kalau pergi guarantee happy. Betul. Kerana dia cuma selama 5 hari, 26 yeah. sampai 30 Mac, dan ianya hanya berlaku 2 tahun sekali. Ya, yeah, betul. So kalau tak pergi, saya rasa amat merugikanlah. So saya harap kita boleh jumpa semua penonton di sana nanti. Okay. Untuk maklumat lanjut boleh lihat di www.limaexhibition.com. Okey, terima kasih Datuk. Semoga pelanjuran kali ini memberi manfaat untuk rakyatlah untuk melihat sendiri aset-aset yang dimiliki oleh TLDM. Dan pada masa yang sama kita tahu sebenarnya inilah peluang yang kita ada untuk melihat sendiri dengan lebih dekat. Sebab sebelumnya kita mungkin gambar dan sebagainya atau tak pernah dipertontonkan. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey. Okay.